Badan Permusyawaratan Desa Lemah Abang Kabupaten Cirebon menggelar musdesus atas persoalan kubu yang sudah menyodorkan surat pengunduran diri. Kasus yang terjadi terhadap kubu di Desa Lemah Abang ini langsung disikapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon DPMD. DPMD mendorong agar segera dilakukan musdesus untuk menetapkan pejabat kubu sementara agar roda pemerintahan di Desa Lemah Abang terutama pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Kendati saat ini pemerintah Kecamatan Lemah Abang langsung menunjuk sekretaris desa untuk menjadi pelaksana tugas. Jadi kalau nggak boleh ada kekosongan pimpinan, ya maka camat menunjuk sekdes untuk menjadi PLT sampai dengan diusulkannya PJKU dari PNS. Adanya ya nanti kan ketika misalkan udah musdes nih memutusi A, nah maka camat mengusulkan pengangkatan PJ hasil musdes ya beserta dengan usulan pengunduran diri pemberhentian. Surat pengunduran diri yang ditandatangani oleh Kubu Lemah Abang tertanggal 21 Januari 2022 karena sebelumnya ada desakan dari masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan dan penyelewengan anggaran bantuan COVID-19. Proses musdesus pun didorong agar secepatnya dilakukan, agar pejabat Kubu Desa Lemah Abang segera ditetapkan karena ada wacana sisa jabatan Kubu Lemah Abang akan dilanjutkan melalui pemilihan kubu antar waktu. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.